orang kayak baru kayak apa ya 4 menit kayak gue mau beli apa ya 4 menit kayak gitu udah selesai duluan lama. Guys, masih bersama kami di YouTube-nya saya dari Ahmad. Kali ini kami bakalan kita hari ini mau lomba masak, guys. Ya, jadi setelah ini kami bakalan belanja. Dan itu seru banget, soalnya kita dikasih tantangan belanja 20 menit dengan uang 100.000. Ya. Kita mau belanja, guys. Ini lo kita, guys. Seru banget, sumpah seru banget. Namanya Amel tuh, orangnya baik banget. Mana? Jadi kita dari IKK. IKK semua. Oh, IKK. Kenal angkatan berapa? 53. Kamu? 54. Oh. Apa kita sepantaran? Iya, kita sepantaran. Kita tuh enggak beda. Seumuran lah ya. Kita belum. Ya, kita sekarang lagi menuju fresh market. Buat awal buat apa sih belanja? Ya, kita belanja. Jadi gimana rasanya saya sih? Excited gak? Excited banget dong. Tadi kita berapa menit belanjanya? 4 menit doang dari 20 menit doang. Semoga lah ya dari waktu itu. Terima kasih sudah datang. Kita khusus buat nyemangatin Fairy dan tim semua menang ya. Terima kasih Lipa Nani. Emang nunggu di sini tadi emang? Kita spesial buat kamu. Enggak, maksudnya ke atas dulu tadi atau gimana? Belum. Kita dari bawah terus kita lihat kamu lari-lari. Oh, enggak sengaja enggak ya? Ya, alhamdulillah. Kayaknya kita yang pertama di Indonesia belanja. Iya. Orang kayak baru kayak apa ya 4 menit kayak gue mau beli apa ya 4 menit kayak gitu udah selesai duluan lama. Belum tadi pas 20 menit, tapi kita 4 menit udah selesai. Jadi 16 menitnya jadi poin. Mau dong ada sisa uang. Cuman sebenarnya kalau ada sisa uang kita bisa ini dapat poin juga. Cuma kayaknya uang kami ini 90.000-an deh. Kita dapat uang kaget. Kan udah hitung duluan di awal. 100.000 nih ya kita dapat aja 4 menit. 20 menit tapi saya nyalain ini. Ada panitia yang bisa bantu nyalain. Sepertinya tenaganya terlalu excited, terlalu semangat. Nah, ada tuh. Ada tuh ya. Pak Alvin tinggal itu langsung nyala ya? Iya, tangannya tangan aja itu emang. Hati-hati ya, kelompok satu tetap fokus, hidangkan. Hidangkan yang paling enak. Ini masih ngulek-ngulek. Kita geser yang paling serius. Soalnya yang di belakang oke, ini ada daun bawang. Daun bawangnya apa nih? Ada apa nih? Siap menampung, say. Warna bajumu kan lagi kali pertama di hidupku. Cakep.
catat sama panitia. Bikin yang banyak dong buat. Ini porsinya buat banyak orang sih. Oh, mantap. Kita kecipratan ini, Bang. Kecipratan lah. Udah wangi-wangi gini. Wangi paprikanya enak ya, Pak? Enak banget. Jadi kan kita lagi datanya lapak sebelah. Langsung tag at Ruminan Action Project di Instagram. Nanti bakal di repost oleh panitia. Oh, berapa ini? Berapa ini masuk? Panitia kotak lima. Oh, sisa banyak sekali. Sisa banyak. Kelompok lagi belum ya? Tiga. Tiga kelompok lagi. Jadi kita jalan-jalannya sekitaran sini aja. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Masakan yang kami bikin ya adalah stik jasa. Terdiri dari Oja, Anik, dan Sairi. Jadi ini adalah ala kita gitu. Kenapa kami membuat makanan ini? Ini kami bentuk seperti ada rambut, mulut, dan matanya. Ini makanan buat menginspirasi buat anak-anak gitu. Bagaimana mereka bisa melihat makanan ini tuh bisa semangat gitu makan makanannya. Karena anak-anak kan susah ya, sebagian ada yang susah makan. Nah, di sini juga kami sengaja bikin sedikit ada ditambah garamnya. Karena rasa gurih itu bisa meningkatkan daya tarik anak-anak untuk makan gitu. Jadi ketika makan di sini tuh gak cuma terinspirasi dari supaya anak-anak bisa mudah gitu untuk memakannya. Jadi bentuknya juga unik gitu, gak seperti biasanya gitu. Seperti itu. Cheese kacang bun.